Jelang hari ulang tahun Kabupaten Muaro Jambi ke-24 tahun 2023, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi nantinya akan gelar beberapa perlombaan, ekspo stand-stand dan bansos dari tanggal 12 Oktober hingga nanti pada puncak pada 24 Oktober Paripurna HUT Muaro Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Odina pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, inspirasi kita. 11 hari jelang hari ulang tahun Muaro Jambi ke-24, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah mempersiapkan kegiatan perlombaan untuk masyarakat serta bansos, ekspo hingga puncak HUT di Paripurna HUT Muaro Jambi ke-24. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono, mengatakan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menggelar lomba untuk masyarakat. Di antaranya lomba mewarnai untuk anak-anak, lomba hadrah, lomba seloko adat dan berbalas pantun, lomba menyanyi dan berbusana batik, lomba fotografi, lomba pacu perahu, bakti sosial, dan berbagai kegiatan lainnya. HUT ke-24 di Muaro Jambi, itu acara puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024. Tapi sebelum itu ada rangkaian kegiatan yang akan dimulai besok. Besok kita ada melaksanakan kegiatan lomba mewarnai dan lomba menggambar dengan tema HUT ke-24 Jambi. Kemudian pada tanggal 12 kita akan melaksanakan upacara. Kita juga akan melaksanakan kegiatan lomba hari itu untuk hadrah sebagai pengganti. Kemudian ada lomba pelaku daerah ke-24 Jambi. Kemudian rangkaian kegiatan ini juga kita warnai dengan kegiatan-kegiatan pasar dan UMKM yang ada di Jambi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lomba itu, selain yang saya sebutkan tadi, ada juga lomba perahu, ya, dayung perahu sebagai Jambi yang dipusatkan di Danau Bata di Desa Takit, Danau Bata. Kemudian di situ juga ada kegiatan-kegiatan bakti sosial. Diketahui pada puncak perayaan HUT Muaro Jambi ke-24 nanti akan digelar Paripurna Istimewa HUT Muaro Jambi ke-24 yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Haris. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.